Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bosku. Kembali lagi di channel kami ya, channel Sawitku Official ya bosku. Nah kali ini kita akan melihat lagi ya bosku, kebun sawit kita ya, yang buahnya itu melingkar ya bosku. Nah ini ya untuk contoh buahnya. Jadi untuk ukuran pokok batangnya juga sangat besar sekali ya. Jadi ini sangat mantap banget ya buat kita review dan kita lihat ya. Jadi kebun kita ini ya seperti ini, dan untuk pokok buahnya itu juga lumayan besar-besar ya. Bisa lihat ya seperti ini untuk buah-buahnya ya. Jadi ini baru kurang lebih berusia 6 tahunan ya bosku, untuk pokok sawit ini ya sebesar ini. Jadi ini untuk buahnya juga full keliling ya bosku. Jadi ini untuk bibitnya, yaitu bibit PPKS ya bosku. Oke, dan kita akan coba lihat lagi di sekeliling-keliling sini ya. Jadi kita lihat-lihat ya untuk bibit-bibit sawit yang ada di sini ya. Jadi kita melihat buah-buahnya, dan di sini kita bisa lihat ya untuk ukuran buahnya itu marem-marem ya bosku. Nah ini ya, wow, dan sudah kelihatan masa yang ini. Nah seperti ini bosku ya, dan itu ada yang masak ya. Nah itu bosku ya, wow, jadi mantap banget ya dari pohon sawit ini ya, untuk buahnya juga full keliling. Dan kita lihat lagi ya untuk pokok sawit yang lain ya. Nah ini untuk buahnya juga sangat lebat ya bosku, full keliling. Jadi di sini untuk sekitar pohon sawit kita itu bersih banget ya, untuk lahan sawitnya itu bersih dan sudah diberi pupuk ya, itu untuk pokok buahnya. Dan di sini kita bisa lihat lagi ya pokok sawitnya itu berbuah matang ya bosku, full ya, matang ya seperti ini, merah merona. Jadi ini waktunya panen ya bosku, yang merah ini. Wow, jadi setiap pohon pokok sawit yang ada di sini itu sudah pasti berbuah ya bosku, dan memiliki janjangan-janjangan yang sangat lebat ya. Jadi untuk pokok buahnya itu sangat lebat sekali. Nah seperti ini ya. Dan ini kita bisa lihat lagi untuk buah sawitnya ya, pasti keliling ya bosku. Nah ini ya. Jadi semua pokok sawit yang ada di sini untuk buahnya itu full keliling bosku. Dan untuk produknya ataupun bibitnya itu bibit PPKS ya, lepah panjang. Jadi ini ya untuk buahnya juga full keliling, sangat nikmat sekali untuk kita lihat di bosku. Kita akan coba lihat-lihat lagi secara dekat. Nah ini ya untuk buahnya ya, merah merona, sudah matang ya bosku ya. Kita akan coba lihat lagi. Nah bosku ya, nah ini ya untuk buahnya full keliling bosku ya. Jadi pastikan jangan rugi bosku, kalian menanam bibit itu bibit yang unggul ya, supaya buahnya itu bisa melingkar seperti ini. Nah ini ya, ini baru belajar berbuah lagi. Jadi full semua sawitnya, sawit yang ada di sini itu full berbuah bosku ya.
istirahat ya di lahan kita ya. Nah, ini untuk sawitnya itu berbuah tapi belum besar ya karena ini track mungkin ya. Nah, di sini untuk kebun sawit kita bosku ya. Nah, ini ya. Kebun sawit kita yang masih berada di kebun kopi ya. Jadi di sini itu masih ada kebun karet dan kebun kopinya. Jadi seperti ini untuk lahannya. Jadi kita bisa tunggu sampai berbuah ya. Oke, kita coba keliling-liling lagi. Jadi seperti ini bos ya, kegiatan kita sehari-hari ya. Berada di kebun sawit. Jadi nanti di channel ini juga kita akan membahas bagaimana cara perawatan sawit ya, panen sawit, dodo sawit, pruning sawit ya, nanam sawit. Jadi semua yang ada di sini kita nanti akan bahas ya mengenai perkembangan kebun sawit kita, baik dari yang baru tanam sampai yang sudah panen ya bosku. Oke, jadi seperti ini buahnya. Sangat lebat-lebat sekali ya. Tuh, bosku. Jadi semua ya rata-rata di kebun ini ya untuk buah sawitnya itu full keliling ya, bosku. Nah, seperti ini. Full keliling dan ukurannya juga lumayan-lumayan besar nih. Kita lihat lagi. Nah, ini baru pulang bosku. Karena mungkin di sini sempat tidak buah ya untuk sawitnya. Jadi disulam. Nah, kita coba lihat lagi. Kita kelilingi ya kebun kita. Dan ini baru di pupuk ini ya bosku, baru di pupuk. Nah, ini untuk pohon sawit kita seperti ini untuk buahnya. Jadi di sana di lahan kita ya satunya juga bosku ya yang belum berbuah ya bosku, masih belajar dompet ya, masih belajar mengembang ya. Jadi di sana untuk pokok sawitnya dan di sebelahnya itu pokok sawit yang sudah besar ya. Ini baru belajar buah ya ini. Oke, jadi seperti itu ya bosku dari channel kita ya mengenai perkembangan kebun sawit ya. Jadi silahkan bagi kalian yang suka mengenai channel ini, dukung terus channel ini supaya channel ini berkembang. Oke, thank you. Admin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.